Maka ketika melihat kebencian Fir'aun, maka tukang sihir hanya berdoa kepada Allah, Rabbana afrig alaina sabron. Ya Allah Tuhan kami, curahkanlah alaina kepada kami sabron, kesabaran. Kesabaran di dalam menghadapi cobaan yang bisa meluluhlantakkan keimanan. Jadi menjaga keimanan itu perlu kesabaran. Sabar itu kan ada tiga, sabar di dalam menghadapi musibah, sabar di dalam menghadapi ketaatan, sabar di dalam menghadapi kemaksiatan. Harus sabar gitu. Orang yang biasanya melakukan dosa maksiat kemudian tobat gitu, maka diperlukanlah kesabaran di dalam menghadapi maksiat yang biasa dilakukan. Itu perlu kesabaran itu kan. Sama tukang sihir pun gitu kan. Ketika mereka bergelimangan dengan materi, dengan kedudukan, dengan kehormatan sebagai tukang sihir itu kan, kemudian dia beriman kepada Allah, jelas kedudukan tadi akan hilang, materi akan hilang, maka supaya hatinya tidak tergoyahkan dengan hal tersebut, maka diperlukan kesabaran itu. Dan kesabaran bisa diberikan oleh Allah, makanya berdoa kepada Allah itu kan, diberikan kesabaran itu. Wa tawaffana muslimin itu kan. Dan nanti kalau Fir'aun pun mati, Fir'aun pun memberikan hukuman mati, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Nah, kita bertanya, dia kan hebat sihirnya, jago sihirnya gitu. Tapi kenapa ketika dihukum oleh Fir'aun kok enggak menggunakan sihir itu? Sihir dari setan itu kan. Kalau orang sudah bertobat kepada Allah, setannya lari. Jadi dimanapun itu kan, manusia yang biasanya berhubungan dengan setan itu kan, maka ketika dia tobat itu kan, setannya pada lari itu kan, tidak akan mendekat lagi gitu kan. Tukang sihir sama gitu kan, jago tapi tobat kepada Allah itu kan, sudah setannya kabur itu kan, sehingga sihirnya tidak bisa.